Jalan Opung. Hari ini tanggal 11 Maret 2022, pertepatan jam 5 lewat 10. Kami tim redaksi media NKRI Pos melepas perjalanan Opung. Selamat jalan. Di
Brek, sini tuh. Brek. Lepas sanggul. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara pemakaman telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan selanjutnya. Kerjakan. Kerjakan. Pihak keluarga tahu nababan. Dengan ini serahkan jenazah almarhum, nama Sahat Nababan, pangkat Letkol Kolonel Purnawirawan, jabatan Kesatuan Perang Anggota Purnawirawan TNI AD untuk diupacarakan secara militer. Terima kasih. Dengan ini kami terima jenazah almarhum nama Sahat Nababan, pangkat Letnan Kolonel Purnawirawan, NRT 4283, jabatan kesatuan anggota Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Maka mulai saat ini pihak keluarga telah menyerahkan jenazah almarhum untuk diupacarakan secara militer. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor, upacara pemakaman siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pembacaan riwayat hidup. Riwayat hidup singkat. Nama Sahat Nababan, pangkat Letnan Kolonel Purnawirawan, NRP 24283, jabatan kesatuan anggota Purnawirawan TNI AD, pendidikan umum SD, SMA, SMP, SMA, pendidikan militer Akabri tahun 1971, dilahirkan di Tarutung pada tanggal 26 Juni 1948. Anak kesatu dari 9 bersaudara. Bapak Sarma Mangalatap Nababan, Ibu Pita Boru Panjaitan, meninggalkan 1 orang istri, 2 orang putra, 1 orang putri. Tanda jasa yang dimiliki: pembela Timor Timur, riwayat penugasan operasi, operasi Timor Timur tahun 1976. Meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Pondokopi Jakarta pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 pukul 00.56 waktu Indonesia Barat karena sakit. Tarutung 13 Maret 2022 perwira seksi personil Sahat Simanjuntak.